Puas banget aku bales Steve. Oke lah, aku ikhlasin yang terjadi kemarin. Masih sakit sih emang, habis ditusuk-tusuk pakai panah kemarin. Tapi aku udah puas banget. Mana nih? Hus, Katanya hus, di hus. sini ada pembagian diamond gratis. Hus, hus, hus. Kenapa malam ini aku berasa horor banget ya? Perasaan channel ini udah gak pernah bikin animasi horor lagi deh. Hah? Apaan tuh? Eh, lu kalau ganggu, gua suapin pakai pedang lo ya. Siapa ya? Bunti? Kamu kah? Kalau itu kamu, awas aja nanti di rumah. Ku gesek-gesekin wajah kamu ke kaktus. Bunti? Ah, lumah jadi kodok bikin kaget aja. Kirain tadi setan. Halo kali yang setan. Sembarangan. Gini-gini aku pernah ngaji alif ba tak tahu. Gitu doang sombong. Eh? Buset! Kodok bisa ngomong? Biasa aja kali. Mana ada kodok bisa ngomong? Kodoknya Naruto? Ah, iya juga. Lu capek gak jadi orang dewasa? Random amat pertanyaan lu. Emang lu gak pernah diajarin basa-basi dulu sama orang? Udah, jawab aja. Kalau ditanya capek atau enggak jadi orang dewasa, jujur capek sih. Oke, sip. Eh, kenapa pohonnya jadi gede banget? Buset, domba. Lu beneran domba? Lu habis makan apa bisa segede itu? Suara kok aneh? Hah? La 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 kok? Tanku kok kecil? Ada apa nih? Jangan bilang. Enggak mungkin. Aku jadi bayi. Astaga. Apalagi ini? Kampret, aku nggak bisa ngomong pula. Kunti, hah? Kok aku kayak dengar mamat minta bantuan ya? Kunti, ini aku, mamat. Dek, ada bayi. Anak-anak, nama kamu siapa? Mana orang tua kamu? Jangan takut, kakak gak jijik kok. Ada. Wah, kamu lucu banget. Kamu berasal dari mana? Kamu ditinggal orang tua kamu? Ada. Oh, benar ya, kamu ditinggal sama orang tua kamu. Ada. Kamu gak aman di tengah hutan sendirian gini. Mending pulang sama aku. Hehehe, kamu seneng ya? B
Buka mulut, pesawat datang. Gak mau. Kok dia gak mau ya? Mungkin dia gak suka sama daging sapi. Maklumlah, dia itu masih bayi, belum bisa makan daging sapi. Emangnya kamu? Harusnya itu dikasih daging zombie. Kalian pernah ngurus bayi kagak sih? Bayi dikasih itu. Bayi itu dikasih susu atau enggak bubur. Lihat, dia ngoceh-ngoceh. Gemes, ih gemes. Ih, lucu banget. Sini kakak peluk, peluk, peluk. Nanti, coba aku yang gendong. Nih. Kamu nakal ya sekarang? Gak boleh gitu ya. Dosa tahu. Nanti di smackdown sama malaikat, mau. Aku cuma mau digendong sama Unti. Ternyata ngurus bayi tidak semudah di anime. Cuk, cuk, cuk. Kamu mau susu? Mau. Mau lagi. Sudah habis. Tapi aku udah gak punya susu lagi. Ya ya, aku cariin dulu ya. Tapi gak ada yang jaga kamu, Tan. Gimana ya? Gak apa-apa, aku bisa jaga diriku kok. Tenang aja. Kripun. Halo. Ya ampun. Kalian kapan bikinnya? Maksud? Ini? Bayi kamu sama mama kan? Lihat aja deh. Mata dia mirip banget sama papanya. Ih, lucu. Jangan ngawur, jangan bikin penonton ribut deh. Ini bukan bayi aku. Aku lho nemu dia di tengah hutan. Oh, kirain. Kasian banget dia ditinggal sendiri di tengah hutan. Aku mau keluar bentar ya. Lalu jaga dia. Oke, siap. Mau kena enter gak? Yeay! Astaga, buset! Bayi gak harusnya ada di nether. Kamu seneng kan? Gak sama sekali. Tuh bener seneng kan? Gas, kamu denger itu? Adik bayi seneng banget nih. Keren banyak, lebih cepat lagi. Jangan! Tunggu, jangan. Let's go. Please, jangan! Bang, aku punya kapak baru. Apaan tadi itu? Awas ada gunung. Tenang aja, ini udah sesuai rencana kok. Tenang, pala bapak kau. Kalau aku gede, bakal kujitak pala kamu. Untung aku bawa potion fire resistance. Semoga aja kita sempat keluar dari sini. Oops, potionnya habis. Panas.
Emas adalah teman. Emas adalah teman. Bagus adik bayi. Kamu pakai helm emas seperti yang aku katakan. Jadi para piglin menyelamatkan kita deh. Kenapa aku ditodong? Dia tidak punya emas, jadi dia bukan teman. Serang, guys. Dia punya emas, jadi dia teman. Emas. Ini bisa dibicarakan baik-baiknya sih. Emas. Dia punya emas, jadi dia teman. La 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 la. Tolong. Creeper, aku kembali. Aku udah dapat susunya nih. Makasih ya udah jagain adik bayi. Creeper, adik bayi. Mana mereka? Semoga aja ini gak sesuai apa yang aku pikirkan. Creeper, kamu mikir gak sih? Kenapa kamu ajak bayi ke sini? Di sini itu Nether, bukan pasar malam. Ampun. Ah, Creeper. Mas adalah teman. Hidup emas. Yeay. Kemana adik bayi? Tadi dia diajak Enderman. Sepertinya mereka ke DN deh. Astaga. Dari Nether sekarang ke DN. Putih, tolongin aku dulu. Lucu banget. Creeper gimana sih? Wajah bayi lucu ini ke Nether. Waduh, salah satu pacar Steve lagi. Aku punya kenangan buruk dengan Enderman. Moga aja dia gak tahu ini aku. Mau susu gak? Minum susu ya monyet. Biar kamu cepet gede. Ini lebih baik daripada sama Creeper. Enak kan? Enak lah. Orang itu susu Ender Dragon. What? Susu apa? Susu Ender Dragon. Kebetulan kakak Ender Dragon punya ternak sapi. Oh, itu. Gimana? Dia suka nggak? Dia suka banget. Tuh, lihat. Nah, banget. Kalau kurang, bilang aja ya. Aku ambilin lagi. Susu sapinya lagi banyak-banyaknya tuh. BTW, siapa ya namanya? Gak tahu. Kata Creeper, mungkin nemuin ini bayi di hutan. Jadi, gak tahu namanya siapa. Kasihan banget ya. Adik bayi! Nah, ini emaknya nyariin. Adik bayi! Kamu kemana aja sih? Masih bayi mobilnya keluyuran? Tenang aja, dia di sini aman kok. Pintar deh dia. Dia gak nangis. Makasih ya. Kalian berdua udah jagain dia. Kamu udah jadi jagoan semua orang hari ini. Nah, kenapa aku jadi bangga? Padahal kita baru aja ketemu.
Tapi aku seperti udah mengenal kamu sejak lama. Aku sayang kamu. Selamat tidur ya. Aku juga. Ternyata jadi bayi cukup menyenangkan. Gak balik normal juga gak apa-apa deh. Demi apa? Demikian. Hah? Si kodok kampret. Berani lu ya nampakin diri setelah lu ubah gua jadi bayi. Waktu kamu sudah habis. Sekarang rasakan kembali dunia orang dewasa. Hah? Tidur bareng ah. Mamat. Jadi selama ini kamu. Iya bentar. Siapa ya? Hah? Gak ada orang. Apaan nih? Perasaan, aku gak beli paket deh. Siapa yang kirim dia? Oh. Ini akan seru kalau Unti kena. Nah, kena gak tuh? Aduh, sakit. Aduh, aku meledak, meledak. Wow. Eh? Kok kamu penuh ya? Atau kamu mau minum susu? Masih aja dibahas. Aku kan udah minta maaf. Lagian itu bukannya aku sengaja. Terus sekarang kamu mau jahit lagi nih? Dipikir aku gak tahu. Dipikir-pikir makin kepikiran. Ampun, ampun. Janji gak lagi deh. Ya udah deh. Wah. Ah, Steve. Mamat. Lah, hilang. Steve, kamu gak apa-apa? Di mana kamu? Aku di sini. Kepalaku tiba-tiba pusing. Hah? Kenapa kamu jadi gede banget ya? Bukan aku yang makin gede. Tapi kamu yang mengecil. Hah? Kok gini? Singatku, tadi aku diledakin sama Mamat. Kamu berubah jadi bayi, imut banget. Ini pasti ulah Mamat. Tapi kamu imut banget. Ayo cari Mamat. Kita caburin dia ke lava. Ada yang teriak lagi. Itu suara Saki. Mamat kampret. Dia ledakin rumahku. Nampak satu lagi. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu banget dah? Terus, itu kenapa ada bayi di kepala kamu? Mending kamu ngajar dulu deh. Lah anjir, itu anak siapa? Itu kamu. Waduh, gimana nih? Kok aku jadi bayi? Sabar ya, aku tadi juga kaget. Kamu, Steve. Ih, ini pasti ulah Mamat lagi. Walau aku jadi bayi, aku masih ganteng kan, Unti? Iya, ganteng banget, ganteng banget. Sekarang mana Mamat? Sini. Kita sial banget jadi bayi. Sial gimana coba? Ini beruntung kali. Kok gitu? Karena kalau kita jadi bayi, semua kebutuhan kita udah ada yang nanggung. Mulai dari rumah, popok, sampai makan.
Nah, benar juga. Jadi kita gak perlu repot-repot kerja lagi. Lihat gua. Mraya, jangan nangis. Aku harus nyari mamat buat balikin kalian normal lagi. Sekarang giliranku. Nyari aku ya. Mamat? Mamat? Aku gak mau jadi babysitter lagi. Balikin mereka berdua seperti semula. Cepat. Kejar aku dulu. Loh si kangkret. Atau kamu mau jadi bayi juga? Lakukan itu dan kamu akan menyesal. Ah, masa? Terima ini. Huiya. Jadi, ada kata-kata terakhir? Pempesku penuh nih. Kampret. Gini lagi. Siapa yang mau cookies? Aku. Kamu mau susu? Gak mau. Jadi, gimana rasanya jadi bayi lagi? Kali ini aku gak bakal manja-manjain kamu lagi ya. Aku gak ngarep juga. Lagian dapat dari mana coba itu TNT bayi? Aku dapatnya dari kodok pink. Ya udah, minta penawarnya juga dong. Masalahnya, dia gak punya penawarnya. Hehehe. Hah? Oke, bye-bye sekalian. Mama pulang. Waduh, Mama udah bilang kalau makan jangan berantakan. Siapa yang makan kue ini? Ngaku kalian. Hah? Kenapa ada domba di sini? Tan, apa yang terjadi di sini? Doyang mang, what's it? Mama, waduh, datang malakir. Guys, kabur. Mau pergi kemana? Sekarang apa pembelaan kamu? Boleh pakai pengacara nggak sih? Nggak boleh. Kamu itu emang harus diajarin disiplin. Menurut aku, dia yang lebih harus diajarin. Sakit! Aduh, jangan mati enti. Itu bahaya. Mama Untin, tolong. Apa lagi itu? Mama Untin. Steve. Okay guys, kita perlu rapat di sini. Hari ini kalian udah bikin aku repot banget. Lah, kan kita bayi. Jadi itu udah tugas kamu buat jaga kita. Tapi lihat bayinya juga. Beda kalau bayinya jadi-jadian kayak kalian. Ah, benar juga. Tetap aja kita kan bayi. Gak ada bayi yang main TNT, Saki. Iya benar tuh, Saki. Bahaya main TNT. Iya, terus main apa dong? Cuman itu mainanku. Mending kita pesta aja kayak tadi, ya kan? Gak boleh. Jadi,
Sekarang kita buat aturan biar kalian aman mainnya. Pertama, dilarang main TNT. Ya. Kedua, dilarang mengundang orang asing ke rumah. Dengar itu, Mat. Ah, gak asik ih. Ketiga, kalian harus nurut semua apa kataku. Lah kok gitu? Demokrasinya mana? Karena aku yang paling gede di sini, jadi aku pemimpinnya. Kalian jangan bantah ya. Kalian itu harus terima aja. Saran? Gak boleh. Lah. Jadi gitu ceritanya. Oh, kamu minta bom jadi bayi itu dari kodok Pi. Dan ternyata kodok itu peliharaannya Witch. Sekarang kita harus minta penawarnya ke dia. Witch, Witch. Aku punya sedikit masalah nih. Kamu bisa bantu gak? Sebentar, sebentar ya. Nanti bisa bantu aku sebentar gak? Bantu apaan? Bantu aku tangkap kodok pink itu. Oh, jadi kodok pink itu yang kamu maksud? Benar, itu kodoknya. Oke, tenang aja Witch. Ini akan mudah. Cuma tangkap kodok doang. Witch, lihat ke arah kamu. Siap. Sini kamu. Unti, bantu aku. Kodok itu kok bisa ngikat kamu sih? Bukan cuma itu. Hah? Sakit. Unti, jangan lama dong. Cepet tangkap dia. Kita haus, mau susu. Dasar kodok nakal. Kok aku jadi ngambut? Woi, jangan lari. Itu kodok kok punya potion sih? Maaf, dia itu hewan peliharaanku. Dia sering ambil potionku. Aha, aku punya ide. Oh iya, kalian anak siapa? Jangan lupakan aku, guys. Ini beneran bakal berhasil gak? 1000000%, no PHP, no root, amanah, no tipu-tipu. Ragumu, rugimu. Normal aja sih aku ragu. Iya, karena gitu. Aku cuma harus diem di sini kan? Kamu pancing kodok pink itu keluar. Karena dia suka banget makan slime. Slime, maaf ya ngerepotin kamu. Santai aja. Kan nanti dikasih stok makanan setahun. Hah? Nah, itu dia. Ah, dia kejar aku. Tolong, tolong. 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 Sekarang. Slime, kamu bisa keluar sekarang. Nanti makanannya kirim ke rumah aja ya. Ya, tunggu aja. Kamu bikin repot aku aja sih. Hehehe, gabut soalnya. Aku denger-denger, gara-gara kamu mereka bertiga jadi pagi ya. Cepat kamu balikin mereka seperti semula. Gak mau?
Hei, kalau natal, kamu pikir jadi babysitter itu gampang? Hah? Cepat balikin mereka seperti semula. Gak mau. Hinata. Aku baru tahu namanya Hinata. Unik juga. Kamu kalau gak nurut, nanti kamu aku sate. Sate kodo. Mau. Iya deh. Minum itu dan kalian akan balik normal. Oke, ini dia. Lah? Lah, Hinata. Hinata? Hinata? Lah, dia ngilang. Ya, kabur dulu gak sih? Yeay, aku normal. Sama. Lah, kok aku belum? Wits, kok aku belum balik normal? Padahal udah benar penawarnya. Hinata, sekali lagi. Aku benci ini. Gimana? Steve, sebelumnya maaf-maaf nih. Tapi sepertinya ini gak berhasil deh. Buat kita berdua bisa, kenapa buat kamu gak bisa? Apa yang beda ya? Steve, kalau kayak gini sih aku lepas tangan. Udah kuantar nyari penawar, tapi gak bisa. Lah, jangan gitu dong. Aku gak mau jadi bayi selamanya. Wits, gak bisa diusahain lagi nih. Penawar ramuan bayi cuma satu, yaitu dicium Hinata. Bener kan Hinata? Bener? Coba deh sekali lagi. Udah woi. Aku butuh periksa Steve lebih lama lagi. Ya udah deh, aku serahin Steve ke kamu. Bye. Siap, serahin aja ke aku. Akan kujaga dia baik-baik. Udah, aku mau minum cucu. Kamu mau gak dikebukin orang sekampung? Oke Steve, selagi aku kerja, kamu duduk di sini ya. Diam, jangan kemana-mana. Habis ini aku periksa kamu. Oke. Hey, gak ada tempat buat peliharaan baru di sini. Peliharaan? Siapa? Gak usah pura-pura. Peliharaan satu-satunya Witch itu cuma aku. Hinata, kesayangannya Witch gitu loh. Lu gak ada tempat di sini. Oke, aku paham. Dasar bucin. Lagian di sini aku itu tujuannya buat balik normal lagi. Gak ada maksud apapun. Dan ini kan salahmu juga. Jangan ngarep deh. Alay. Oke. Coba kita periksa dulu. Detak jantung normal. Coba buka mulut. Bau normal. Jadi gimana? Semuanya normal. Aku bingung deh kenapa penawarnya gak bekerja. Menurut kamu gimana? Kurang apa ya? Menurutku, dia kurang ajar. Itu kodok sensi amat dari tadi. Steve! Apa nih? Rampok? Ampun, aku gak punya duit. Steve! Lah kenapa bisa kalian di sini? Dan kok tahu ini aku? Kami dikasih tahu Unti kalau kamu jadi bayi dan ada di rumahnya Witch. Kami kebingungan tahu karena kamu tiba-tiba hilang kemarin. Kita udah muter-muter tahu dari hutan sampai ke DN. Nggak ketemu dong.
Maaf ya, aku udah bikin kalian khawatir. Jadi? Ini semua gara-gara dia. Tunggu. Berani-beraninya? Bukan Skeleton, justru dia lagi bantu aku. Oh, gitu ya. Oh, kamu mau bantu Steve. Bagus. Hehehe, iya. Terus, kamu udah tahu caranya agar Steve kembali normal? Kamu pasti udah tahu, kan? Gimana jelasinnya ya? Penawarinya masih belum tahu. Ayo pulang. Wah, rumahku! Bagus. Tenang aja. Aku bakal rawat kamu sampai kamu gede. Iya, aku juga. Mau susu? Mau. Aku baru ingat, kata orang kan, minum susu itu bisa bikin cepet gede. Benar kan? Nah, benar juga. Apa yang kalian pikirkan? Perasaanku gak enak nih. Waduh. Daripada minum, sekalian aja buat mandi. Ayo, Steve. Waduh. Yeay. Huh? Yeay.